rekam kreatifnya. Terus udah deh. Ada dua cowok itu ada. Ya. Aku kan emang ada makeup sama rambut skincare juga. Cuman kan kalau kayaknya skincare kan marketnya banyak, luas. Jadi emangnya kita saling support aja. Gimana sih Papa Isa artinya ini kan? Emang selalu ada, emang selalu besar kan cewek-cewek Indonesia, gak cewek doang, cowok juga memang banyak, makanya emang banyak yang main. Cuman kan emang lapisan masyarakatnya juga luas, mulai dari mana sampai mana. Jadi bermunculan yang baru-baru terus, pasti semua juga berusaha cari celahnya. Ya, emang selalu mensupport aja gitu. Aku emang ada makeup dan emang lagi udah ada skincare-nya dan merambah ke skincare juga, cuman beda jalur. Kalau ini kan bunda nanti skincare yang sepaket ke klinik gitu. Kalau aku emang yang lebih ke retail, jualan produk perintilan gitu. Jadi beda juga, makanya kita support-support aja. Mama Isa sekarang lebih kayak lebih ke dalam bisnis. Iya. Kemarin sempat buka restoran, terus ke dalam. Iya, apa aja kan kita, apa aja dikerjain. Yang penting tujuannya baik, bisa bareng-bareng belajar gitu. Jadi di area mana aja aku ada kesempatan, selama masih sanggup dikerjain. Juga ngajak untuk bisa ngajak sih, bisa. Gitu-gitu aja, kayaknya saya apa adanya aja. Masih membatasi juga untuk kerjaan entertainment yang lain-lain juga, soalnya kan masih pandemi gini, belum berani juga. Terus udah palingan cuman sekedar update di sosial media sebisanya aku aja. Iya, palingan gitu aja. Katanya sekarang lagi mau mengurangi muncul di media, enggak cerita. Memang dari kemarin juga seadanya aja kan gitu ya. Memang kalau harus kerja harus keluar, kalau enggak ya udah bikin YouTube dan segala macam juga nggak terlalu banyak. Palingan kalau emang game yang pengen banget, selalu aku mau bikin sama teman-temannya, dia bilang GGS gitu. Makasih Kak Gise.